Hai, gue Tasya. Gue Cindy Paramita. Kembali lagi bersama kami di Masak.tv. Oke, makasih buat yang udah follow sama subscribe atau berlangganan. Buat yang belum, silahkan klik di bawah yang merah-merah subscribe atau langganan. Nah, hari ini kita kedatangan Cindy Paramita dari Depok Fitgram. Depok Fitgram. Hari ini kita mau bikinin Oreo Truffle. Oreo Truffle. Jadi pertama kita ngapain? Kita sekarang ancurin Oreonya dulu. Oke, Oreonya dihancurin. Ini ntar coklatnya dipanasin ya? Iya, kita lagi. Ini airnya gue panasin dulu. Di sini kita pakai plastik Ziploc. Si isiannya juga ikut ancur? Ikut ancur. Oh, gak dipisahin gitu ya? Ini udah? Iya. Sekarang mau kita ancurin. Kita keluarin anginnya dulu, supaya nanti si pas kita pukul dia nggak bocor ya. Oh, okay. Sekarang udah hancur, kita pindahin ke bowl. Kalau Oreonya kan ada banyak rasa tuh Oreo, ada yang strawberry, ada yang gitu-gitu, bisa juga? Bisa, boleh. Sesuai selera ya? Iya, sesuai selera. Kita masukin cream cheese-nya. Cream cheese-nya dimasukin. Ini udah bisa diangkat. Adonannya juga udah jadi, Kak. Bisa kita langsung bulet-buletin. Oke. Ya, sekarang bulet-buletin. Ini udah selesai. Kita masukin ke dalam kulkas kurang lebih 5 menit. Pokoknya sampai dia ngeset ya. Iya, sampai ngeset. Oke, sekarang udah selesai, Kak. Udah ngeset. Kita keluarin dari kulkas. Udah 5 menit. Hujannya juga udah reda. Apa bunyi? Sekarang kita masukin ke dalam coklatnya. Kita tukeran coklat. Iya. Oh, diputer aja. Benar-benar. Di atasnya kita kasih zigzag-zigzag ya. Udah, terus udah. Nanti didinginin lagi. Boleh kalau misalkan mau lebih, jadi apa coklatnya lebih keras lagi, bisa didinginin lagi. Cream cheese-nya bisa diganti gak sih? Kalau menurut aku sih kayaknya cream cheese aja. Tetap cream cheese ya? Kalau coklatnya suka-suka mau putih, mau hitam, dark, atau milk, atau apa, terserah deh suka-suka. Mau warna-warni juga. Benar banget, kan ada tuh yang warna-warni. Thank you banget udah nonton episode kali ini. Kalau ada yang mau nanya ke Cindy, langsung aja follow Instagram aku, @cindyzert. Cindyzert, bisa ke Depok Fitgramnya juga ya? Boleh, bisa. Ke Depok Fitgram, yang buat apa? Yang suka makanan, suka masak-masak, bisa ikut gabung yang di Depok. Oke, yang penting tetap di Masak.tv.